الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله وباليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Pertama dan utama sekali marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena senantiasa kita menikmati rahmat dan karunia-Nya. Semenjak kita bangun dari tidur sampai kita tidur, tambahkan dalam tidur kita sendiri pun, kita senantiasa menikmati rezekinya Allah, menikmati pemberian Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka pantas dan wajiblah kita mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat-Nya, akan kutambahkan nikmat-Nya tersebut. Dan jika engkau sekaliannya ingkar kepada Allah, ketahuilah azab Allah itu maha pedih. Kemudian marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk dan pedoman kepada kita semua sebagai umat Islam di seluruh penjuru dunia. Risalah Islamiyah beliau bawakan adalah untuk pegangan hidup bagi kita. Semoga dengan pegangan itu kita dapat mempedomaninya agar tercapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan selanjutnya, sebagai kewajiban bagi seorang khatib adalah menyerukan kepada segenap hadirin, kepada segenap kaum muslimin, terutama yang hadir pada salat Jumat pada hari ini, yaitu agar senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan iman itu baik di dalam keyakinan maupun di dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Bahwa antara keyakinan dan perbuatan kita, kita satukan. Semuanya harus berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga kita meningkatkan takwa kita dengan cara mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, baik berbentuk perintah-perintah dalam ibadah mahdhah dan ataupun ibadah ghairu mahdhah. Semuanya itu adalah perintah-perintah Allah. Jika perintah Allah itu tentulah dasarnya harus kita lakukan, walaupun nanti secara hukum ada yang wajib dan ada yang sunnah, tetapi asal hukum perintah itu adalah wajib. Al aslu fil amri lil wujub. Asal hukum atas perintah Allah itu adalah wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Hadirin yang berbahagia, untuk mengisi khutbah kesempatan ini, khatib memberikan judul yaitu tujuan negara menurut pandangan Islam. Kenapa judul ini khatib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini? Adalah karena
khatib mengamati situasi dan kondisi kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara, ada sesuatu yang menggelitik yang harus diberikan jawaban, paling tidak jawaban secara keyakinan keagamaan dalam Islam. Ada beberapa hal yang baru-baru ini terjadi dalam aspek kebernegaraan kita. Yang pertama, adanya upaya daripada penguasa pemerintahan kita untuk melegalkan minuman memabukkan atau minuman khamar. Padahal minuman khamar itu sejatinya di dalam keyakinan agama Islam adalah haram hukumnya. Yang kedua, sekarang sedang bergulir di DPR, di Dewan Perwakilan Rakyat, ada satu rancangan perubahan terhadap kebijakan atau perundang-undangan di negara kita ini terkait tentang pendidikan. Itu ada upaya daripada pemerintah untuk menghilangkan frasa pendidikan agama di sekolah-sekolah dan akan diganti dengan pelajaran akhlak dan kebudayaan. Nah, hadirin bahagia, bagi kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang yang tinggal di negara berdasarkan Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, tentu kita didesak untuk berpikir, untuk memberikan jawaban apakah peristiwa-peristiwa seperti ini bisa kita terima atau tidak bisa kita terima. Untuk itu, saya menyampaikan bagaimana menurut pandangan dalam agama Islam. Yang pertama, saya akan sampaikan tentang tujuan bernegara. Tujuan bernegara sebenarnya, seandainya negara ini tidak ada, sebenarnya manusia ini bisa hidup. Dari zaman dahulu, pada zaman primitif, tidak ada negara, tidak ada pemerintahan. Yang ada hanyalah pemimpin-pemimpin yang diangkat secara spontanitas oleh masyarakat. Tetapi mereka bersepakat untuk mengangkat pemimpin tersebut, dan mereka berjalan hidupnya berabad-abad lamanya. Mereka juga tetap sukses hidupnya. Tapi hadirin bahagia, karena dalam tuntutan dunia modern tentang manajemen dan organisasi bernegara, ini ada tuntutan untuk berkemajuan, maka lahirlah konsep kenegaraan. Kalau kita lihat konsep dalam Islam, Nabi Muhammad sudah mulai tentang konsep kenegaraan itu. Pada waktu Nabi Muhammad jadi Nabi dan Rasulullah, beliaulah sekaligus pemimpin, sebagai Nabi dan sebagai Rasul, juga sebagai pemimpin yang sudah didaulat oleh masyarakat, oleh suku Quraisy, negara, oleh pendatang yang bernama kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Kaum Ansar yang di Madinah dan kaum Muhajirin yang berasal dari Raka, dan juga kelompok Pin yang ada di Madinah bersepakat mengangkat Nabi Muhammad sebagai pemimpin mereka, dinamakan sebagai kaum Madinah Charter atau Hajigam Madinah. Nah, pada masa kami Nabi Muhammad, Nabi Muhammad lah yang memimpin masyarakat itu dengan dasar-dasar keselamatan umum, yaitu menegakkan keadilan, menjaga keamanan, menjaga kesejahteraan dan kepatuhan masyarakatnya. Dan itu berlanjut terus Muhammad, sampai pada zaman Khalifah bin Masyidin, sampai zaman Khalifah Bani Umayyah, sampai Khalifah Bani Abbasiyah dan selanjutnya. Dan kemudian pada zaman era modern, manajemen dan organisasi bernegara ini terus dijukan lagi, maka lahir negara-negara modern. Zaman Islam tetap sesuai adanya dan syariatnya dan tinggalan dengan modernitas bernegara ini. Maka negara-negara Islam pun juga lahir di seluruh lagi juru dunia dan tetap memberikan solusi. Namun hari bahagia, tetap ada kesinambungan syariat ajaran Islam semenjak Nabi Muhammad pada zaman negara Khalifah dan sampai kepada zaman negara Islam modern, yaitu di negara-negara dan yang di negara mayoritas muslim atau negara yang untuk negara Islam, mereka itu bersepakat
bahwa semenjuan negara yang pertama itu adalah pada zaman menegakkan keadilan. Pada zaman menegakkan keadilan itu, ia tidak berdasarkan golongan, cara, tidak berdasarkan ras, tidak atas apapun. Sungguh itu Muslim dengan Yahudi mereka tentang masalah tanah. Bahwa kalau memang Rasulullah menetapkan hukum adalah kalau memang Yahudi yang punya, Rasulullah menangkan Yahudi itu untuk keadilan. Keadilan itu tidak dasarnya universal, sungguh nilainya universal. Dan kemudian juga dalam menegakkan hukum kesejahteraan umum, ya, punya tentang kesejahteraan umum Yahudi, tegakkan keamanan masyarakat. Ini tugas pokok bagi negara. Keadilan itu Al-Qardawi menjelaskan bahwa secara umum tujuan menurut agama Islam itu adalah dua, yang pertama kejamaah mengajakkan perbuatan menegakkan itu dengan amar ma'ruf, dan dua mencegah perbuatan yang Al-Qardawi wa'mur bil ma'wasaj wanha anil munkar. Tujuan Ibnu Taimiyah itu adalah di dalam kitabnya menjelaskan yang pada umumnya tujuan bernegara itu adalah tegakkan amar ma'ruf dan cegah nahi mungkar. Nah, hadirin berbahagia, sebenarnya mungkar negara Indonesia juga niatkan tujuan jelaskan Indonesia ini untuk melindungi tujuan tumpah darah Indonesia, melindungi dari segala macam bentuk yang mungkar, bukan kemudaratan bahagia bagi masyarakatnya. Sebenarnya maka dilindungi saya juga dilindungi daripada kejahatan, tujuan dilindungi oleh kemudaratan, dilindungi oleh kemafsadan Indonesia. Maka ini sebenarnya macam benar bentuk negara kita. Tetapi hari yang bahagia ada pemikiran-pemikiran yang datang secara dilindungi sekilas, dan itu kejahatan, dan itu direncana mudarat membangun satu konsep sadat dalam hukum negara ini. Hanya maka hadirin bahagia, kita kalau pikiran secara detail, ya, secara asyatibi dan itu muafakat menjelaskan direncana link tidak ada lima untuk konsep tujuan Allah agama Islam ini. Bahagia ini sejalan dengan tujuan kita merah. Karena tujuan kalau pastilah untuk kemaslahatan, ya, tujuan negara dalam kita untuk kemaslahatan umum, kan, maka tentu secara Islam antara tujuan syariat Islam Allah dengan tujuan bernegara itu dapat dipisahkan. Tujuan ada lima tujuannya. Tujuan yang pertama adalah hifzud kemaslahatan untuk memelihara agama negara sendiri supaya umum Islam tidak dilecehkan, tidak difitnah, tidak diajarkan Islam. Dan orang tidak semua itu gonta-ganti agama. Kita mengatur bagaimana agama itu dipelihara sudi dia di sisi Allah. Agama yang kedua adalah hayat agama akal untuk tidak dilecehkan akal. Maka tidak mengatur tidak sembah sesuatu yang akan merusak akal, maka dilarang oleh bagaimana dan segala sesuatu yang ada tempat bagi akal diperintah Islam. Contoh minuman khamar untuk memelihara mabukan narkoba, maka dia merusak akal, maka dilarang dia akal. Nanya hukum Indonesia pun sudah oleh Islam selama ini satu yang kan ingin melegalkannya diperintah. Kemudian contohnya itu juga di dalam Islam juga narkoba. Yang ketiga adalah tujuan akal. Islam ini disyariatkan untuk memelihara pun sudah melarang hifzun nasab, tapi untuk ingin melihat keturunan itu segala yang kan itu juga keturunan manusia di dalam Islam itu dilarang oleh Allah. Yang ketiga segala yang akan memperbaiki Islam keturunan manusia diperintah untuk agama yang merusak apa kemudian perbuatan dan yang maksiat ini bisa merusak keturunan. Maka Islam mensyariatkan itu dilarang sehingga dalam perkawinan segala yang maka akan menimbulkan keturunan manusia kelanggengan agama kesesuaian yang merusak perzinahan masyarakat dalam perkawinan dan perbuatan yang kemaksiat ini bisa tujuannya untuk melihara ini akan perkara memelihara perkawinan hifzul mal ya akan menimbulkan melihara kelanggar dan manusia kesesuaian harus dipelihara tidak bermasyarakat memboroskan dengan sia-sia dan hemat. Kenapa pelihara? Karena memang harta itu harakan tenaga membutuhkan zulma mencarinya dan pelihara harta orang mendapatkan harta tersebut manusia ini. Maka ada kewajiban tidak boleh bagi yang sudah memiliki membuang maka diperintahkan dan haruskan
kalau sampai kenapa diperintahkan untuk menzakat dan butuhkan warga diperintahkan untuk menafkah dan tidak pada diri dan keluarga tersebut. Hadirin wahai kewajiban di antara demikian ada memiliki hartuan Islam disyariatkan untuk subhanahu wa taala sampai pada saat kita perhatikan untuk menzakati sesuai dengan dan negara nafkahkan menganjurkannya warga yang akan menimbulkan kebahagiaan kebaikan dan ada tujuh rukunan di antara manusia disyariatkan oleh pasti diperintahkan hukum-hukum dalam negara hal dan sebaliknya dengan tujuan merusak hubung negara pun manusia akan semudaratan kemaslahatan maka akan dilaraikan oleh tujuan manusia negara tersebut diperintahkan oleh maka hadirin bahagia negara ada usaha-usaha yang akan merubah hubungan ta ini tentulah akan menimbulkan dapat dibenarkan kemaksiatan alasannya adalah dilarang secara tujuan oleh ekologis akan budaya Indonesia ini semusaha mayoritas berasal hukum negara daripada tentulah ini budaya umat Islam benarkan dan budaya-budaya umat Islam adalah menjelma kepada hukum secara pada hukum dalam satu negara tanya bangsa itu alasan sosiologis semuanya hukum-hukum berasal negara ini bertentangan pada budaya logis dengan masyarakat Islam yang kedua budaya umat Islam ini historis hukum Indonesia ini diberakan dengan cucuran tentu keringat para mujahidis tidak mulam rek hukum yang berlaku dengan teriakan takbangan secara zikir tahlakatnya untuk merebut saya merdeka daripada bulu negara merdeka daripada Ipang dimersungkan dengan curan dahulu mayoritas pada mujahid-mujahid jadi secara mereka tidak mungkin ditakbir akan menerapkan hukum tahli kepada pertentangan dengan penduduk rebut negara maka pada Belanda Pang pantas bersemua untuk pahlawan mari kita beragama Islam sesuatu secara histori Islamnya mungkin negara ini akan amar makruf hukumnya untuk diri penduduk negara untuk keluarga kita maka hari ini bahkan paling kita segera hadir mimbar ini berpikir untuk itu sampaikan kepada yang berbuat supaya mereka itu menegakkan diri ke masa depan dunia alhamdulillah ma'ruf nahim presiden tetap melihat diri kita teman keras kita, dan hanya berakat empat provinsi mimbar-mimbar dicabut oleh sampaikan kepada kenapa dicabut supaya kita semuanya menolak pikir ke masa depan coba kita di alhamdulillah dia tidak akan mencabutnya turang presiden sekarang ke minuman keras menghilangkan frasa penit hanya dilegal dari kurikulum sekarang negara Indonesia ini pemerintah mau dibawa ke mana cabut ini adalah kita maju diam saja Islam hukumnya berlaku di negara ini yang kedua bertentangan dengan perkuasa pendidikan agama oleh masyarakatnya sendiri di kolom pendidikan juga tidak mungkin bertentangan ini bila apalagi dengan kemana negara Tuhanan yang Maha Esa hal mayoritas beratan pada dan hukum-hukum di negeri ini negara ini tidak beragama dengan hukum-hukum ya dengan baik rakyatnya sendiri paling baik itu ya tentangan dengan paiman dan bertakwa lagi dengan sila Tuhanan yang Maha Esa dan kepada wahyu tentu kita iman kepada para pemimpin kalau dengan mengamalkan beragam perintahnya baik dan larang-larangnya adalah dengan dibalik-balik bertakwa kepada Allah yang berjilbab Allah amkan minum wahyu Allah halalkan iman kepada ketentuan-ketentuan dibolehkan dan bertakwa dilarang dan mengamalkan segala mana negara kita ini dan menjauhkan negara kita ini lebih tangannya hukum yang bolak-balik sadar negara ini sebab dintas untuk demikian minuman kerasnya pendidikan tak himbau bolehkan pendidikanlah kerukunan ini masyarakat dan bernegara kita ini karena ada lagi yang mau dibikin negara pelihara balik sesama agama ini sama untuk demikian antar umat kepada para penguasa yang ketawa cipta masyarakat kerukunan di dalam ini dan negara ini pelihara kerukunan ada tiga kerukunan negara kita ini kerukun negara yang diresahkan umat yang baldatun yang kedua kerugapur umat yang berbeda agama ini yang ketiga kerukun yang penuh berkah dengan penguasaan Allah Ta'ala ini perlu di ya ulama besar dan lakut takun.